program 3 juta unit rumah yang dikenangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada penyediaan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu, salah satunya di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, di kawasan padat penduduk ini. Banyak rumah yang tidak layak huni dan sering terendam air saat pasang surut. Anggota DPR RI, Musa Rajeksyah, dalam rapat kerja Komisi 5 dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di kawasan Pelabuhan Belawan. Musa Rajeksyah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk penyediaan lahan guna membangun rusunawa bagi masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai atau area tak layak huni lainnya. Ia mendorong Kementerian Perumahan dan Kementerian Sosial untuk mendata warga yang berhak menempati rusunawa tersebut, serta memastikan rumah yang dibangun tidak hanya untuk fasilitas pemerintah dan sekolah, tetapi juga untuk masyarakat miskin. Ijek, yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Sumut, mengapresiasi program ini dan menyatakan dukungannya terhadap target pembangunan 3 juta rumah. Ia berharap program ini dapat segera terwujud, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.